perkembangan jumlah manusia semakin memadati dunia. Maka tanah dan papan dan bidang pekerjaan kini merupakan tantangan. Macam-macam profesi muncul di sana sini, akhirnya timbul persaingan. Persaingan di segala bidang semakin maju, semakin tajam. Di dalam perdagangan, juga antar seniman, bahkan sampai soal jabatan. Istilahnya jor-joran ataupun perang iklan, kalau perlu sikut-sikutan. Ya ya ya. Pekerjaan syukuri dan juga ditekuni, karena banyak orang siap mengganti. Di zaman macam ini jangan punya rasa tinggi hati, segudang orang pandai banyak antri. Sebaiknya memang harus ada, karena persaingan akan jadi perangsang untuk mencapai kemajuan. Karena persaingan mutu pun ditingkatkan, kalau tidak akan tenggelam. Bersaing dan berlomba meningkatkan ilmu dan prestasi. Persaingan yang sehat kan membawa manfaat. Cara keji jangan lakukan. Saling tegur dan bina, bukan saling menindih, dan bukan saling menjatuhkan.